Halo Sobat Petarung, kembali lagi di Radar Petarung. Mimin kembali nih menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. Tapi sebelum mulai, ambil posisi nyaman. Intro dulu bosku. Stadion Hard Rock menjadi tuan rumah untuk acara tinju besar-besaran pada hari Senin pagi waktu Indonesia. Mantan juara dunia di 5 divisi berbeda sekaligus legenda tinju, Floyd Mayweather Jr. naik ring bersama dengan YouTuber Logan Paul untuk pertarungan eksebisi. Mayweather yang mengumpulkan rekor tinju profesional 50-0 memiliki perbedaan fisik yang sangat signifikan dengan lawannya tersebut. Pada sesi penimbangan hari Minggu kemarin, Paul berada di berat 189,5 pound dan Mayweather pada berat 155 pound. Logan Paul juga memiliki tubuh 6 inci lebih tinggi dibandingkan dengan The Money. Meski dalam segi ukuran, Floyd mengalami kerugian. Namun bila kita berbicara mengenai pengalaman, tentunya ia memiliki semua hal itu. Dalam pertandingan tinju eksibisi tersebut, diterapkan beberapa aturan, antara lain, yang pertama, tidak ada pemenang dan tidak ada juri. Aturan ini sebenarnya banyak dikritik oleh berbagai pihak tentunya. Yang kedua, knockout diperbolehkan. Yang ketiga, pertarungan akan berlangsung maksimal 8 putaran. Setiap ronde berlangsung selama 3 menit. Aturan keempat, Mayweather dan Paul masing-masing akan dilengkapi dengan sarung tangan seberat 10 ons. Dan keduanya tidak akan menggunakan pelindung kepala selama pertandingan. Yang kelima, batas berat badan. Alasan pertarungan disebut sebagai pertarungan eksibisi adalah karena perbedaan berat yang besar antar keduanya. Namun, masih akan ada batasan yang ditetapkan. Logan Paul tidak diperbolehkan melewati batas 190 pounds atau sekitar 95 kg. Lalu, bagaimana laga ini berlangsung? Selama 30 detik pertama, kedua petinju sama-sama tidak melakukan pukulan. Tetapi setelah itu, Logan Paul coba memberikan jab dan tampil lebih agresif ketimbang Mayweather. Sementara itu, Mayweather tak banyak melancarkan serangan kepada Logan Paul. Terhitung, Pretty Boy, julukan Mayweather, hanya mendaratkan satu pukulan yang tepat ke wajah Logan Paul. Namun, di penghujung ronde pertama, Logan Paul sempat menghajar Mayweather bertubi-tubi dan membuat penonton bersorak-sorai. Di ronde kedua, Mayweather mulai tampil lebih menyerang dengan mendaratkan beberapa pukulan ke arah perut Logan Paul. Sementara itu, Logan Paul justru tidak banyak melancarkan pukulan di ronde kedua. Memasuki ronde ketiga, pertarungan mulai memanas. Kedua petinju mulai saling berbalas pukulan. Mayweather berhasil memberikan beberapa pukulan jarak dekat ke arah perut Logan Paul. Di ronde keempat, Mayweather mulai menunjukkan skillnya dengan memberikan sejumlah pukulan keras ke arah wajah Logan Paul. Pada ronde kelima, Logan Paul mengambil inisiatif untuk banyak melakukan serangan. Sedangkan Mayweather hanya menunggu momen yang tepat untuk mendaratkan pukulan kerasnya. Memasuki 1 menit terakhir, Mayweather tampil lebih panas dengan melancarkan sejumlah jab dan satu pukulan uppercut untuk segera menuntaskan pertarungan. Di ronde ke-6, Logan Paul coba memberikan sejumlah pukulan ke arah wajah Mayweather. Sementara, Mayweather lebih banyak menunggu momen untuk melancarkan pukulan. 1 menit terakhir di ronde ke-6, Mayweather kembali tampil menyerang dan memfokuskan pukulan ke arah perut Logan Paul. Memasuki ronde ke-7, Logan Paul tampak mulai kelelahan dan Mayweather masih mengawali pertarungan
dengan menunggu momentum atau mencari celah. Mayweather juga berusaha untuk memancing emosi Logan Paul dengan menekan leher Logan Paul di sudut ring dan memukul kepala bagian belakang Logan Paul saat berpelukan. Di ronde ke-8 atau ronde terakhir, Logan Paul dan Mayweather sama-sama tidak dapat memberikan pukulan berbahaya untuk menuntaskan pertarungan. Pertarungan pun berakhir tanpa pemenang karena pertarungan tidak dinilai dengan angka, melainkan penentuan pemenang hanya bisa melalui TKO atau KO. Bila saja laga tersebut dikawal dalam perhitungan juri, sangat jelas bahwa Floyd Mayweather akan memenangkan pertarungan ini dengan kemenangan skor. Namun, bagi Logan Paul yang baru saja menghadapi petinju profesional sekelas The Money, mampu bertahan sepanjang pertandingan, mungkin akan ia anggap sebagai kemenangan untuk mentalnya menghadapi petinju-petinju lainnya di masa depan. Dari pertandingan ini, keduanya mengantongi sejumlah uang yang fantastis. Bahkan sang juara UFC kelas heavyweight Francis Ngannou turut mengomentari hal ini. Ia menuliskan dalam tweetnya, "Sangat gila, memikirkan Logan Paul yang memiliki rekor 0-1 baru saja mendapatkan $20 juta dari pertandingan eksebisi tinju. Apakah yang kami lakukan selama ini salah?" Nah, bagaimana nih menurut Sobat Radar Petarung? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Instead I hang with the people that enhance ya, and I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself. Yeah, and y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner when everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'm a blow up. Sekian video yang dapat Radar Petarung sajikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Petarung tidak ketinggalan video-video menarik seputar dunia Mixed Martial Arts. Stay tune!